Jalu. Oke. Okay. Enggak, mau enggak? Enggak. Tetapi bulan Ramadanlah kita diberi kesempatan untuk meningkatkan iman kita. Kudus adalah kota selanjutnya untuk kami mencari satu sosok tangguh. Siapakah sosok tangguh di kota Kudus? Ikuti perjalanan Zee dan tim Mata Ngemis di kota Kudus. Nenek Rukmini berusia 65 tahun, penjual kerupuk sama tangguh. Sosok tangguh kita hari ini. Seperti apakah sosoknya? Ikuti terus Mata Ngemis. Biasanya Nenek Rukmini ini berjualan tepat di belakang Zee. Dia berjualan sekitar jam 10 pagi sampai sore, sampai dagangannya habis. Hari ini kita akan sedikit menguji kesabarannya, kejujurannya, serta kepeduliannya dalam hidup. Sekarang kita akan masukkan izin pertama kita untuk menahan nenek supaya nenek tidak kemana-mana. Baik, Selin adalah izin pertama kita yang akan menguji kepedulian dari nenek Rukmini. Seperti apa sikap nenek? Kita lihat. Nenek. Iya, Cik. Bantuin saya, Nek. Halo, Cik. Temenin saya. Ibu saya hilang. Saya kok bisa sama ibu? Nggak tahu. Iya dong, omongannya dong. Rumahnya mana? Nggak tahu. Saya bingung, nggak tahu. Saya nak nyasar. Tapi aku nggak bisa sama mama saya. Tadi dari mana? Habis dagang. Temenin saya di sini ya, Nek. Nanti ibu saya nggak ini. Gece. Nek, bantuin saya temenin nunggu aja, Nek. Main tidur? Nggak tahu. Nenek duduk di sini aja yuk, Nek, sambil taruh barangnya. Tuh ada bangku di situ. Kasian Nenek capek berdiri. Rumahnya mana? Rumahnya mana? Rumahnya mana? Rumahnya mana? Rumahnya mana? Asalnya mau di tempat di mana? Nggak tahu. Tadi saya di sini. Aku bisa di sini naik apa? Tadi jalan kaki jauh. Jalan? Aku dagang buah. Dari dandangan? Apa enggak? Lewat dandangan terus ke sini. Nggak tahu, aku bingung. Iya, Nek, kita duduk di situ aja yuk, Nek. Duduk kan saya enggak tahu dari wong. Nggih. Nggih. Sahabat tangguh, Selin sedang berusaha untuk membujuk nenek supaya mau duduk di bangku yang kita sediakan. Ya. Dengan susah payah akhirnya Selin berhasil membujuk nenek. Sekarang nenek sudah duduk di kursi yang kita sediakan. Kalau gitu kita akan mulai challenge kita yang pertama tentang kepedulian. Enggak tahu.
ada tahu panggilannya Melati apa di Loram apa di situ aja nggak ketangkap. Yang jualan buah di mana? Mama. Enggak tahu. Ayo, betul, betul yang beriki kan. Nanti ketakutan. Jadi mau tekonnya itu kok di dandangan apa gimana? Gak tahu, gak tahu. Tapi ya, gak boleh tekon dandangan kan uang sekitar kayaknya. Ini udah uang di. Itu apa yang sedalam? Iya, sahabat tangguh. Masalah kita selanjutnya adalah orang-orang di sekitar sini tidak tahu kalau kita sedang syuting atau sedang men-challenge nenek. Dan sekarang sudah terlalu banyak orang yang masuk, kita mau coba untuk misahin mereka atau tetap mereka di sana? Tetap jalan aja, oke. Okay. Kalau gitu, sekarang kita lihat Celine menjalankan aksinya untuk menguji kepedulian dari nenek Rukmini. Seperti apa? Kita lihat. Enggak tahu. Enggak tahu tadi sama siapa? Sama ibu. Kayaknya dilakukan polisi ya. Mana? Itu kok bisa, Mbak? Mas, saya ini kemana? Ada duit berapa, Mbak? Satu ya, Mbak? Niki, 5.000 ngeten iki, Mas. 2. 5.000. Saya borong cuma tak jatuh di rumah ya, Pak. Rumahnya saya jauh, Pak. Saya beli semua, diantar di rumah bisa? Bisa, Pak. Saya mau pergi sekarang. Mana, aku jangan soalnya tinggalin mana, aku, Nek. Aku takut. Tadi ada orang yang mau nyulik aku. Saya beli semua, tapi jatuh di rumah. Di rumah, wonten, Mas. Di rumah saya. Nggih. Jangan pergi sekarang, Nek. Nenek. Dalam. Tapi anak kecilnya tinggal nggak apa-apa? Suka, dia punya niki wau. Punya bocah ke sasar, Mas. Pula wonten. Aku nggak mau, aku mau sama nenek. Terus gimana? Nggak mau, aku mau sama nenek. Enggak mau, aku mau sama mana. Lu boten rekas, Mas. Lu boten tenang duduk niki. Niki di tangketit yang anu boten rekas. Tolongin nenek. Gimana, Mbak? Jangan pergi, nenek. Kula boten nih, Mas. Kula boten kertos, Mas. Kula boten gadah lari kok, Mas. Kula boten kertos. Gimana, Mbak? Bisa cepet gak? Nggih, cepet. Nek, katanya nggak jadi dibeli. Jadi, Nek, sini aja temenin aku. Halo, Mas. Halo, Cik. Halo. 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 Ayo, Nek. Temenin aku duduk aja. Ayo. Yuk, Nek, temenin aku duduk deh. Iya, aduk. Nek, Mbak, kini, Mbak. Baik sahabat tangguh, ini Celine lagi dan lagi coba menahan nenek Rukmini untuk tetap berada di tempat bangku yang kita sediakan. Sekarang neneknya pergi tadi. Nah, Celine coba sedikit menguji kepedulian nenek. Jadi ada yang beli, terus nenek sempat mau ninggalin Celine. Tapi karena nenek kasihan sama Celine, akhirnya nenek tetap bersama Celine. Bisa dibilang nenek orang yang peduli, berarti challenge kita tentang kepedulian berhasil. Hari ini Zia akan menyamar, Zia akan turun sedikit menguji apakah
apakah Nenek Rukmini pantangan bisa atau tidak ya. Nanti setelah itu akan ada agent untuk menguji kejujuran dan kesabaran. Seperti apa reaksi Nenek Rukmini? Apakah Nenek Rukmini akan terus pergi-pergian seperti tadi? Kita belum tahu ya sahabat tangguh. Tetap di Pantang Ngemis. Ini jualan apa? Jualan kerupuk, kentut. Kerupuk. Oke. Okay. Oh. Berapaan? 5.000 dua. Uangnya dapat berapa? Uangnya dijaga tas. Uangnya nanti suan tiang. Oh, nggak apa-apa. Oke. Okay. Uangnya nanti banyak. Dijaga jeru tas mawon. Dapat berapa? 5.000 dua. Sehari dapat berapa? Halo? Sehari dapat berapa? Oke. 20, Dok. 20.000. Oke. Nek, ikut saya aja ngemis mau enggak? Jalu-jalu mau enggak? Mbak mau. Mbak mau ikut saya ngemis. Jalu-jalu. Baik, di jualan kerupuk. Oh, Mbak, mendingan jualan kerupuk. Oke. Agen, nanti nih. Kalau ngemis uangnya banyak nih. Oh. Ya, bos. Kedok, nyatanya dilerak nori, Yen. Ya, udah. Mas, yang ngomong apa aku nggak ngerti. Bos saya lagi cari orang buat diajak ngemis. Jalu-jalu. Oke. Mbak mau enggak? Mau enggak? Enggak. Oke, jualan kerupuk, Nak. Oh, Mbak mendingan jualan kerupuk. Oke, jualan kerupuk. Oke, hotel. Oh, oke. Yo, wes. Ini kenyataannya enggak direbuti ya. Oke. Masa aku jenengan. Oh, iya. Banyak. Mbak gak mau? Itu boten, Mak. Ini jualan kerupuk. Oh, boten. Mendingan jualan kerupuk.